Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketemu lagi dengan kami teman-teman. Alfa Romeo, November Alfa Zulu atau Arnas yang masih tetap dipancarkan dari studio mini kami kawasan Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami coba selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Semoga sehat teman-teman beserta keluarga yang ada di sana ya. Dan tetap semangat tentu saja. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba nge-share teman-teman. Share itu tata cara kita memutar video sendiri, gitu kan? Memutar video sendiri tapi tidak melanggar ketentuan YouTube. Nah, berarti kita memutar video sendiri tapi tidak melanggar, gitu teman-teman. Jadi diperbolehkan oleh pihak YouTube. Karena kadang-kadang ketika kita sudah mengupload sebuah video ke channel kita gitu, kadang-kadang kita pengen ngecek juga gitu kan, takutnya ada kesalahan atau gimana gitu kan yang sudah kita upload tadi. Nah, biasanya kan kalau kita memutarnya dari sini teman-teman, dari sini itu jelas adalah melanggar ketentuan teman-teman. Kalau kita memutarnya langsung dari beranda YouTube ini, kita akan melanggar ketentuan yang di tentukan oleh pihak YouTube sendiri, jadi tidak diperbolehkan untuk memutar video dari channel sendiri. Apalagi yang sudah monetisasi itu adalah pelanggaran berat, bisa-bisa channel YouTube kita di suspend teman-teman. Gitu. Bahkan lebih fatalnya itu channel YouTube kita itu bisa dibanned atau dihapus oleh pihak YouTube sendiri. Dalam arti berarti mutar konten sendiri itu melanggar ketentuan YouTube seperti itu teman-teman. Nah, tapi pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba nge-share ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita memutar video kita sendiri di channel kita sendiri, pakai akun kita sendiri, gitu kan? Pakai akun YouTube kita sendiri ya. Tapi itu tidak melanggar ketentuan YouTube, gitu kan. Oke, teman-teman, supaya tidak terlalu panjang durasi ya, insyaallah tidak terlalu panjang lah kalau ini. Jadi kesimpulannya bagaimana caranya supaya konten-konten kita atau video-video kita di channel YouTube kita itu ketika kita coba memutarnya itu tidak melanggar ketentuan YouTube. Begitu teman-teman, itu kesimpulannya. Untuk itu mari kita coba untuk share pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube kami, silakan di subscribe saja untuk channel YouTube-nya. Insyaallah untuk channel-channel atau konten-konten saya di channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan juga bisa dilihat di bawah satu channel YouTube saya juga ya, salah satunya di bawah yang Arnas TV Official. Silakan itu juga di subscribe teman-teman. Itu tentang tausiah agama, insyaallah juga bermanfaat buat mencharger atau mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita langsung ke tutorialnya. Silahkan diperhatikan baik-baik, jangan sampai di skip-skip, biar tidak menjadi gagal paham, biar menjadi ilmu, biar menjadi edukasi, biar menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Hal yang pertama tentu saja kita masuk ke channel YouTube kita teman-teman ya. Ini seperti saya ini ada di channel YouTube saya ya. Nah, setelah masuk ke channel YouTube kita bisa dilihat ke sini teman-teman, ini ke profil kita ya. Diklik saja gitu langsung ke YouTube Studio teman-teman. Begitu teman-teman, selanjutnya kita langsung ke konten ya teman-teman. Nih ada tulisan konten ya, klik di konten ya, di konten. Setelah diklik di konten bisa dilihat kita mau video atau konten mana yang akan kita coba view atau coba kita putar, mau konten mana yang akan kita putar untuk mengecek atau melihat hasil uploadan kita sebelumnya gitu teman-teman. Ini saya ambil contoh satu aja teman-teman ya. Ini kebetulan ada beberapa yang masih belum saya publikasikan ya. Begitu teman-teman, banyak yang ada beberapa lah, ini juga ada, ini juga ada yang belum saya publikasikan untuk kesempatan siang hari ini atau hari ini ya. Saya coba yang ini teman-teman ya.
kita coba salah satu konten atau salah satu video. Yang ini saya coba ya, bisa dilihat. Jadi kita targetnya mau video mana yang mau coba kita lihat. Klik saja ya di bagian tengah-tengahnya. Nah, setelah ini kan akan masuk ke editing video ya, ke edit video. Bisa dilihat ya seperti ini. Ini judulnya dan ini deskripsinya. Nah, setelah itu kita lihat ke sebelah sini teman-teman, ke sebelah kanan. Ini ada di sini ya. Jadi kita memutar itu lewat sini teman-teman. Salah satunya ini. Ini kan ada putar ya. Ini putar, tinggal diklik saja, bisa dilihat. Seperti ini. Tinggal diputar saja. Tinggal diputar saja lewat YouTube Studio. Kalau pengen lebih luas, tinggal diklik di sini teman-teman. Klik saja, nanti akan secara otomatis akan luas, akan full layar gitu kan, seperti itu. Jadi kita bisa untuk melihat konten-konten yang sudah kita upload sebelumnya seperti itu teman-teman. Itu hanya salah satu contoh ya, hanya salah satu contoh untuk melihat konten yang sudah kita upload seperti itu teman-teman. Jadi semua konten-konten kita yang sudah kita upload, entah itu yang masih pribadi atau yang sudah dipublikasikan, kalau memutarnya lewat YouTube Studio itu tidak melanggar ketentuan, karena ini untuk mengecek konten kita ketika sudah kita upload ke channel YouTube kita gitu teman-teman. Begitu. Jadi sepertinya udah ya. Sepertinya sudah untuk tutorial kita kali ini cukup singkat dan tidak terlalu panjang. Begitu teman-teman, mungkin itu saja ya pada kesempatan siang hari ini. Semoga walaupun singkat ada manfaatnya. Insya Allah ke depan saya akan coba nge-share tata cara agar konten kita itu bisa menjangkau ke luar negeri teman-teman, bisa menjangkau ke luar negeri. Artinya konten-konten kita itu bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di luar negeri gitu teman-teman. Karena apa? Karena konten kita ketika dilihat oleh teman yang dari luar negeri atau YouTuber luar negeri itu berpotensi, khusus yang sudah monet ya, khusus yang sudah monetisasi itu berpotensi akan menambah berkali-kali lipat dolarnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini yang komentar di video saya atau di channel saya ini dari luar negeri semuanya ya, bisa dilihat banyak yang dari luar negeri. Begitu teman-teman. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman ya pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah nanti kita coba share tata cara untuk bagaimana cara channel YouTube kita bisa menjangkau atau ditiru oleh teman-teman atau teman-teman kreator atau YouTuber dari luar negeri, atau dalam bahasanya itu channel kita jadi multi bahasa begitu teman-teman. Insya Allah besok atau lusa saya akan bikin tutorialnya. Untuk itu silahkan teman-teman yang baru gabung atau belum subscribe ke channel YouTube kami, di subscribe saja. Dan satu kali lagi channel YouTube kami yang satunya lagi, Arnas TV Official, silahkan di subscribe juga yang itu. Semoga walaupun singkat ada manfaatnya, bisa menjadi referensi dan bisa menjadi edukasi buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Alfa Romeo November Alfa Juru dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Dadah.